sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib saya kodu ayatin sanro dan pacaran cek kalian tahu dimiliki oleh ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala secara terkunci dan perinti yaitu ada ufolo. Nah, berarti ada Allah ketika kodu pacaran penerang ngaji kepada masyai, kepada kiai, kebelan ke bisa kenapa-napa ada untuk menata sekarina ngaji paling mana ya cek ada misalnya buju idam bako mukola satu bilhawan di ila akhir ini katanya mana apa sifat-sifat sewajib eka yang bisa kaji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat itu waktu kalau belum panjang yakin. Kemudian juga termasuk sewajib kalau berpanjangan yang ini bahwasanya Allah juga ngagumi sifat-sifat semustahil ay mala yang belum sebut sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki panika sabalika sifat wajib sekolah bentukan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun panjangan waktu yakin yang Allah tak minta andi sifat jati sifat sekeni ikan niksan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala keni lakukan dengan Allah, kering tidak dilakukan oleh Allah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita akan manusia dan tak, maka Allah ini sifat jahil, kering mati orang yang kita orang iman, kering juga Allah mati orang yang kita jadi orang kafir. Misalnya juga termasuk sifat kini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakan korban perjanjian sintom korban an misalnya maka Allah diperbolehkan kini nyiptakan korban contoh anik sifat ancol kini juga Allah nyiptakan contoh anik sifat tingginya pendek tingginya kini kepada yang asalnya bisa Allah Subhanahu. Jadi kata dia saya jadi korban panjangan mungkin kehari ini apa dia sudah dari kau. Jadi kita kami betul awam kita bisa dicek Allah kan kita nanti sifat Allah pada sifat wajib, sifat mustahil, sifat dia jadi bentuk Allah waktu meyakini satu korban panjangan. Dari kau para jemaah saya menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh contoh salah satu sifat wajib sekagum Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini di antaranya ketika Allah muhadasatun bil hawadisi Allah tak minta anik sifat akidai dekah sifat-sifat terperkara sekanya akhirnya kalau lupa jenengan tak ditau kenapa perkara sekanya. Jadi Allah untuk anik sifat seakidai dekat makhluk ke baik edilum gata baik edilum sifat ke baik edilum kalakuan kutu kita. Misalnya ketika kalau menurut jenengan manusia akan tahu anik oleh iki bodoh tolaknya maka cek sampai kalau berupa jenengan nisbat lagi nyenderi sifat anikole akan tidak berupa jenengan dan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un Allah tidak sama dengan sesuatu. Misalnya Allah mengatakan fi kalaban manusia idrim sifat
Allah manusia ada sifat misalnya di sifat manusia itu ada sifat sifat sejuba Allah itu jina dengan kolom-kolom jenengan. Maka kita tidak boleh dinisbatkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ini boleh pertanyaan, kenapa sifat Allah itu hanya 20? Saya wajib dengan Allah pun dan kita saya makam pang kita perlu berkaji. Adapun secara mujmal, secara ijmal, kalau berpanjangan, kau yakin bahwasanya Allah adalah Zat yang paling yang sempurna, yang tidak ada batas keterbatasan sempurnaan. Nah, jadi termasuk keyakinan iman kalau berpanjangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala kita katakan kalau berpanjangan posyakin secara iman secara global sempurna Allah kita Zat yang maha sempurna berdasarkan Quran dan hadis tak sombong betul. Kempangan sebenarnya para ulama kullu ma yakhthuru bi balik fallahu ilahun dzalik fallahu ilahun dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di dalam atena kalau berpencernaan maka Allah berbeda dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai korban pancingan, kenapa? Karena kerja Allah, misalnya Allah kasih apa? Pas baca ayat yang itu, misalnya pada nama Nusa misalnya, maka buang itu, karena Allah berbeda dari korban apa? Kerintoh para jemaah sehingga bisa Allah Subhanahu wa taala. Sampai jelas lagi, jadi kita kerintoh. Mantaruka arba'a kalimatin kamula imanu. Siapa-siapa orang seadinda tidak terlintas di dalam antena empat kalimat kalimto maka akan beriman paling tidak sempurna. Kenapa? Iki panikah pertama aina kaifa matakan. Jangan sampai empat kalimat tadi itu kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aina Allah? Ika di mana Allah? Jangan sampai terlintas dalam hati kalau berpanjangan, kalau berpanjangan artinya ika di mana Allah. Misalnya pada orang seatanya kalimat Allah maka dia berumpama sebelum berulama laisa fi makan Allah itu tidak bertempat. Ini kayu jadi sana mengulang dari mana ini boleh orang misalnya memahami Allah itu istiwa alamku yang tersana arsa aramku yang tersana singgah sana ketika raja itu. Ini kata dia, kalau cek sampai terlintas idul adha untuk panjenengan, Allah kali tahu kilengkian ada kian kilengkian manusia kesan kosek. Ketika teman panjenengan membaca ayat Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman istiwa kita. Di Allah kali tahu benar di depan Allah menempati di atas singgasana. Ini kecik RPE cek sampai pahami akan di depan sana paham akan di orang yang berpengaruh di sana kosek tak ini. Nah untuk dan menjadi mana dia katakan itu berpengaruh di depan kafir. Kenapa? Karena menyamakan Allah kalau perkara sangannya. Karena bilang setiap sesuatu yang terlintas di hati korban Allah benar-benar berbeda dengan dia. Nikah dengan jemaah saya menjadi sebuah semua. Jadi mana dibuat orang yang katanya korban berbeda Allah, di mana Allah kita jawab Allah tidak bertempat, tidak ada di suatu tempat. Cukup. Cukup kita lebih
Misalnya boleh pada orang kata mukayif Allah. Bagaimana Allah? Tapi pada Allah, maka jawablah Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah barita tidak serupa kalaban belum sintung perkara. Titik cak cemancak. Misalnya pada orang katanya mata Allah, bila Allah, kita jawab Allah dan yang maha pertama dan tidak ada permulaannya, dan Allah dan yang maha akhir dan tidak ada batas akhirnya. Ini kecokok cek cuman cek bahas masalah Allah. Kalau berupa jenengan siapa akal kermikir ingin panikah kermikir ini nikmat-nikmat Allah tak ingin kermikir belum tentu Allah, terutama si bapak ini. Si terakhir ingin panikah kan Allah beri satu apa Allah, maka kita jawab kenapa kullahu wahid Allah sittum maha esa. Allah subhanahu wa ta'ala kul huwallahu ahad. Allah gak yang maha esa semahasih cek sampai kerintah. Kalau berubah jenengan terlintas dan ada orang pertanyaan sekolah tadi, kalau berubah jenengan emak perlu kira-kira tidak lafak taruh fi anda anda wala lafak taruh fi jatila cek kira-kira ablahas ilmu mata apa itu menurut cekol. Pada orang yang sekelompok ada itu makin sebas dengan Allah. Katipun apa Allah yang begitu rohbuna ta'ala minas sama itu nilai kali Allah Allah dekalangi setiap malam. Ketika pada orang yang apa yang istighfar kepada Allah kali pada dokter. Ketika orang yang kita nyaman nyaman kepada Allah yang pada kisah Allah. Dari situ kelompok memahami hadis kayak itu kenapa apa dia turunlah orang dari atas mimbar ke bawah. Nah, ini gila minta. Sebenarnya kalau saya maksa ini panika saya turunkan itu aku benih akan dia turun aku belum macam tapi saya turunkan itu ini panika rahmat Allah. Jadi kan itu para hadirin hadirat sebenarnya bisa mengawal subhanahu wa ta'ala rukun iman si pertama ketika kancuk minat dan kalau panjangan kotu yakin kotu iman jadi sampun aku tahukan itu pertama ketika wahid dan yang maha esa bila akhiri sampai sifat-sifat wajib saya ekan di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala buka-buka ketika kalau panjangan Thank you.